Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Kepada segenap umat Islam di seluruh pelosok tanah air, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Ramadan kali ini kita masih dalam perjuangan mengakhiri pandemi COVID-19. Untuk itu di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, karena bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, sekaligus sebagai syahrul doa, syahrul rahmah, syahrul barakah ini, marilah kita sempurnakan segala ikhtiar lahiriah kita dalam mengatasi pandemi ini dengan memperbanyak ikhtiar batiniah melalui doa dan zikir untuk senantiasa bermohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam memperoleh berkah dan rahmatnya. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai energi rohaniah yang senantiasa memberi harapan dan optimisme agar musibah global ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita lebih memperbanyak berbagi dan bersedekah pada bulan Ramadan ini, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah ajwadun nas fi Ramadan, orang yang paling dermawan pada setiap bulan Ramadan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.